gampang aja dia. Baik para pemirsa dan para pecah kuda kosong kosong. Namun bagaimana kita babak kedua? Kalau saya lihat pemirsa kali ini di mana Endang ditarik keluar digantikan oleh Makin pemain bernomor 15 dari Yorka FC. Apakah mampu memberikan yang terbaik atau malah sebaliknya Ranos yang memang melalui kaki Lenggong dan Antok serta Iwan dan Ical mampu memberikan yang terbaik pada sore hari ini pemirsa. Tentunya ini satu pertandingan yang sangat menarik pemirsa, bagaimanakah ajang silaturahmi yang didukung oleh tiga sponsor utama yaitu ya Fatih Rafa Jaya CV Mitra Sepak Bola. Tendangan memang asap, langsung angkat bola masih ada kemudian. Tendangannya masih belum on target rupa-rupanya. Dan selama 40 gawang dua runners yang dikawal tetap oleh Ari. Agen tempat kita siapakah yang akan diberikan. Berikan sudah jauh tinggi datangnya bola. Datang lagi bola dikati pemain dan Yorka 303. Jauh bola ke depan. Satu set bagi tujuh di sana. Umpan bola melebar ke kanan. Ada Lenggong yang dituju mencoba mengejar bola. Tidak mengambil resiko namanya Lenggong tadi. Kembali terjatuh, kita lihat fullback kiri yang dimiliki pemirsa oleh dari kubu Yorka atau katanya Ukon pemirsa. Ya, tendangan bebas juga saja permukaan dia masih ada di sana. Fullback pemirsa sebenarnya Erik angkat bola ke tengah, ada gugur sementara masuk bola pemirsa, masih gugur dorong bola ke kiri kali ini, mencoba membangun serangan menari-nari sementara pemirsa. Ijab angkat lagi bola ke tengah, dia di sana ada yang tujuh dan ada bola di kaki, ada antak antak angkat bola kebelum terjadi, mencoba di sana berikan bola sudah pada Basir pemirsa. Ya ini Yorka mencoba Basir, masih Basir berikan sudah pada Arsyad, masih Arsyad mencoba menari-nari pemirsa. Ah, pindahkan bola dia ke tengah sana, masih dari kita mencoba masuk bola pemirsa. Ada sudah terlepas pendek saja dia, berikan sudah bola ke bola nomor 7, mencoba masih melawan tinggi, ingin angkat bola, masih ada seorang pemain bola nomor 7, masih jajak lawas kayak dijajak pemirsa, mencoba empat pasang asal satu kota pertama, tangkapan yang sangat lengket, kemungkinan di luar kota Arif tadi, berhasil membatang sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh jajak di bola udara pemirsa. Dan kali ini lagi-lagi selama 40 gawang dari kubu anak-anak Rana selamat sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Jaja. Tangkapan yang itu lengket kami kira. Datang lagi tekanan 8 sudah. Sudah memasuki daerah. Untuk sementara lepaskan sebuah tendangan voli tadi. Kipas mencoba men-shooting bola sebuah post time ataupun tendangan voli, namun masih melambung tinggi di area berat sebelah sana. Biorka 303 melambung tinggi bola di daerah, masih ada Oven ataukah Erik di sana, angkat lagi di sana ada Basir pemirsa. Basir berikan bola kerjasama, pindahkan bola kepada Arsyad. Arsyad mencoba mendorong bola, namun apa yang terjadi, lagi-lagi ada sebuah sentuhan foul profesional yang dilakukan pemain-pemain dari hadap pemain bertahan dari kubu Runner FC. Sehingga kita lihat sementara pemirsa, mudah-mudahan saja kita nantikan sebuah pemirsa berikan bola jauh ke muka dia, gagal lagi sentikan sebuah ada Nakim yang dituju, masih gagal rupa bola di kaki Kopo, masih Kopo sapu saja bola ke kanan kali ini mencoba kita saksikan apa yang terjadi. Kita lihat saja, hanya melainkan sebuah lemparan ke dalam bagi anak-anak Rambut FC. Namun kita sudah berusaha dua upaya serangan tadi, namun sudah berhenti pada posisi offside karena lebih dahulu salah satu pemain Yorka nampak Masyadir Rana lapasnya melapar lagi berapa Basir, pemain kecil mungil ini atau pasang 11 rumah mencoba menguasai bola pemirsa. Angkatnya Omi terus membawa dua menerima bola kotak penalti di paham dia masih dapat dihalau dengan baik. Iya, kita pemirsa bagaimana pemain belakang Erik ataukah Ruben dari pergi permainan, ada transisi kami kira pemain-pemain dari Yorka 303 nyelapas sudah datang dari tekanan bahaya. Tanggung tadi dia pemirsa, masih ada Jajah berpindah, masih ada Jajah angkat kotak penalti, ada sebenarnya ingin bola liar dia menjadi udara, datang lagi
tekanan Sumatera Barat 17 angkat lagi bola, ada yang dimaksud, hai gagal kembali pemirsa. Kita lihat punggung 55 digantikan oleh Om Ade dengan nomor punggung 99. Ya, Sumatera Barat kali ini nampaknya Ade atau Om Ade kembali memasuki lapangan atau menginjakan kakinya di lapangan remaja untuk memperkuat kubu daripada runners pemirsa. Kembali pemirsa, kita bersama mencoba menarik-narikin atau siapa berdoa lapan dan kali ini nampaknya ada lenjong angkatnya kepada Om Ade, jauh bola ke depan pemirsa, masih ada Popo, begitu tenang Popo datang lepas bola, masih ada sementara Ufo umpan dua jauh ke muka, dua lagi sementara pemirsa kukur bukan dua sekos sebelah kiri melalui Ica bukan lagi bola, membangun serangan dari sisi sebelah kanan nampaknya melalui kaki pemirsa sudah di sana, angkat lagi bola mencoba pemirsa masih ada nang runner, dorongan bola terjatuh dia, play on sementara tugas buat pelanggaran tapi kira angkat bola namun terguling-guling sama satu. Begitu jauh dari mulut gawang pemirsa dan selamatlah mulut gawang dari bahaya Om Ade pemirsa mencoba. Hai, masih ada siman rupa-rupanya namun Arul kembali keluar dari pos yang mengan bola. Berikut sudah Arsyad, Arsyad tarik lagi bola ke belakang pemirsa kepada Imron atau Enda di sana, angkat lagi bola bahaya pemirsa mengancam, ada Om Ade, dua terjadi, masih Om Ade gagal tadi nampaknya Ade lebut bola dengan pemain siman nomor punggung dengan nomor punggung 4 dari Biorka 3-0. Ya, kemudian sementara pemirsa Endang kembali masuk ke lapangan pertandingan. Apakah ya maksudnya Endang menggantikan Siman pemirsa? Apakah dengan maksudnya pemain Endang ini Biorka mampu memberikan yang terbaik? Terus dan terus pemirsa rotasi dilakukan dari kedua tim nampaknya, baik kubu bola NMT Cup yang kedua RW02 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi tahun 2022. Wah, ayo. Pas dapat menangkap. Ada lenjong, angkat bola maksudnya. Ya ampun, masih dapat dihalau dengan baik oleh kaki Liin. Masih Liin datang ikat. Dua terjadi terjatuh kembali Liin. Datang lagi Gugu. Gugu bukan blok ke kiri pemirsa pada Eri ketika Akma. Uang sana mencoba wasa bola. Tarik lagi bola berarti ya. Masih dapat terbaca pada pergerakan pemirsa. Ya, lempar ada berikan blok pada Gugu. Gugu angkat lagi bola ke tengah di sana. Sodorkan blok pada Ica. Ada Om Ade sendiri bebas yang minta bola. Ada egois nampaknya kali Ica. Berikan bola jauh ke depan. Datang lagi Gugu. Punya dengan Liin. Boleh berbola ke sekos lah kanan pemirsa mencoba. Anak-anaknya. Bahwa sudah ada Endang angkat bola. Ya. Kita lihat bola tadi disaat untuk mencoba menghalau pemain-pemain dari kubu Runners. Kita lihat sini Omir mencoba berikan sebenarnya Ica pemirsa. Ada Om Ade angkat bola kotak penalti. Bahaya ada lenggeng di sana. Mas dapat diamana. Serangan balik bola ke Arsyad. Arsyad dengan nomor Basir. Masih Basir ketika Basir dua sama-sama muda tetap di sana. Masih Basir batas ke batas. Berikan bola kepada Arsyad. Masih Arsyad mencoba bola bola pemirsa. Arsyad. Dikalah tetap 3-2. Lolos kata Arsyad. Masih Arsyad. Mampu sebola. Masih Arsyad. Umpan dia. Ada lambat. Ada kasbek lagi. Masih mencentur kebaik-kebaik dari dulu. Runners lakukan cuy. Datang lagi tekanan serangan balik. Dia ketat ke Marcel. Dari bola bagi kubu di sana. Dorong bola ke sebola. Lakukan dengan luka Anto. Pas tadi sebuah penguasaan bola. Ya, lapis dua mobil setel ini pemain berumur 17. Mencoba masa bola. Berikan yang berhasil. Tandas lagi bola di iwang pemirsa. Anak-anak lari mencoba serangan. Di sana terjatuh nampak datang Om Ade membantu. Ataukah Gubun kali ini. Masih Gubun tepuk bola. Mencari teman pemirsa kesulitan nampak Gubun untuk berumur bola. Namun ada dorongan tadi yang dilakukan yang bukan berampak. Sudah endang. Karena sekarang pemirsa beliau di lini tengah antara Gugun dan juga Arsyad nampaknya pemirsa pemain muda yang dimiliki, namun dia sama Endang mendapatkan satu kurdin kali ini.
Jadi sekurang kurangnya bahaya dua head to head di tengah mau tiga. Sementara ada dukun dari kubu Rano. Sementara depan ada Om Ade dan juga Basir mitra sepak bola. Yang sekarang memang sama-sama memiliki kekuatan atau kedisiplinan cukup tangguh, cukup kokoh, cukup piawai, cukup lugas dalam mengamankan bola, mengamankan daerah pertahanan dalam sepak kedua tahun 2022. Bersama masyarakat Sarawun Edi Sabu Bapak Bosita ada juga Fatih Rafa Jaya Sefi yang didukung oleh Mitra Jaya Wongokan juga 88-89 kita coba pemirsa, pendek saja bola pindahkan kepada Ical. Ical angkat lagi bola ke kanan kepada Lenjong pemirsa. Duel terjadi nampak antara Lenjong dan juga Ukon di sana. Perebutan bola masih Lenjong atau iya masih Lenjong. Ukon menguasai bola. Ihi, sayang sekali pemirsa nampaknya bola lemparan ke dalam saja bagi kubu Runner FC. Reka 3-0-3. Kemarin pada partai pembuka sempat meraih poin penuh nampaknya atau seri ini menang dan sementara Runner di laga perdana. Ini yang saya katakan memang bergerak di setiap lini. Drama kubun dan juga di sana ada Arsyad kembali sekulas pemirsa. Ini yang sangat menarik pemirsa, kedua playmaker yang dimiliki oleh kedua tim atau kedua tim maksudnya Yorka dan Berharu. Ini yang saya katakan sangat-sangat menarik tentunya. Kembali kita pemirsa ada Lin dorongin bola berapa 17 mencoba mencari teman sendiri dia pindahkan bola langsung ke kiri pemirsa di sana pasir yang dituju angkat bola maksudnya terlalu tinggi mengangkat kaki atau pas dia berdiri pada posisi offside. Pergantian pemain Komeng nomor 25 keluar yang masuk Ade Rijal Yorga 303. Ya sebenarnya pemirsa yang baru saya bergabung juga akan informasikan bahwa turnamen sepak bola main atau yang sudah keluar bisa dimainkan kembali. Sekali lagi pemirsa bahwa regulasinya adalah apabila pemain yang sudah dikeluarkan dari lapangan maka bisa. Namun tetap pemirsa inilah kompetisi penuh tentunya pada perayaan sore hari ini dalam rangka Liga Kocokan NMT Cup kedua pada tahun 2022 RW02. Bahaya pemirsa, masih di sana ada Jaja kerja sama Basir, angkat bola ke tengah masih Basir, Arsyad datang membantu, masih Arsyad akan kasih bola kepada Basir, Basir dengan kepada Bang 17 di sana, maka tendangan lengket sekali seperti memeluk istrinya semalam nampaknya pemirsa. Kita Arif berikan bola, datang lagi ada sementara kompo dan Siman dua terjadi gagal, ada Ade di belakang bahaya, Ade mencoba berbuat bola tadi dari kaki gagal dari kaki Gugun. Gugun melebar lagi pindahkan bola pada Ical, masih jangan lilin umpan driving tadi pada Om Ade, masih Om Ade arahkan bola pada Lenjong nampaknya masih Lenjong. Pergantian pemain Pedro, nomor punggung 7 keluar, digantikan Sarah dengan nomor punggung 10 dari Runner FC. Ya, pemirsa namanya Pedro ditarik keluar. Sudah mulai kelelahan, digantikan ajang silaturahmi bukan adu gengsi. Apabila takut akan rentang cedera, sehingga lebih baik keluar dan minta digantikan. Karena memang regulasi adalah apabila pemain sudah keluar, maka bisa dimainkan kembali. Karena memang ini adalah acara dari kita, untuk kita, oleh kita. Bagaimana Ketua Subunit Karang Taruna RW02 Bumrian memberikan sebuah hiburan mata kepada para warga RW02, terutama warga Pulau Sumur Batu pemirsa. Ya memang saya kan ini akan berkesinambungan acara ini dari tahun ke tahun. Pada 2001 kemarin di acara MNT yang pertama. Saya dipercayakan oleh sponsor atau tiga sponsor di sana, MNT, ada Gebermas dan juga Fatih Rafa Jaya Sefi yang memberikan kepercayaan dan juga rekan-rekan Aula Muda Karang Taruna RW2 mempercayakan kepada Bumrian agar acara ini berjalan dengan sukses pemirsa. Ya memang saya katakan pemirsa ini satu kegiatan yang saya katakan memang dari kita untuk kita oleh kita, ajang silaturahmi. Sehingga kita lihat banyak sekali sebenarnya kalau saya amati pemain-pemain sepak bola muda berbakat yang ada di RW02 sendiri itu sendiri pemirsa. Karena emang seleksi tentunya. Kita lihat siapa yang pernah kembali pemirsa kali ini mencoba terjatuh Sarah dengan mengganti di ada yang 17 mencoba menari dorong bola datang membantu ambil alih dia masih dapat di satu terima pukul 9-3.
sampai ditarik keluar, digantikan oleh Simon. Apakah ini akan berhasil atau bisa? Ya, memang saya katakan terus dan terus mencoba. Pemain yang sudah mulai lelah ditarik keluar, digantikan dengan Otan Bantar Kebang Kota Bekasi yang disponsori langsung oleh MMT Group, Gebermas 02, Karang Taruna Kelurahan, dan juga Mitra Jaya. Kembali lagi sebelum dengan bebas ke atas 72. Ada Arsyad Adnan bola dan tidak ada teman. Datang lagi Arsyad mencoba, namun gagal bola kaki gugun. Play-on, buka sebuah pelanggaran. Jauh mundur ke belakang pemirsa kali ini. Ada Om Ade di sana, hampir-hampir saja. Kembali Ukon terjatuh. Ambil dan sementara pemirsa kita lihat di sana mencoba. Wasai bola pemain untuk Endang. Endang akan sekos sebelah kiri. Umpan bola ke tapi nanti liin. Gagal lagi bola. Datang membantu sementara pemirsa kita di sana liin. Umpan lagi, terburu-buru sehingga gugun harus turun jauh ke belakang. Duel terjadi liin, berikan lagi bola ke sek bola kiri. Serangan datang pemirsa, ada Om Ade di sana. Gagal lagi bola belakang ke Arsyad. Arsyad dorong bola kepada Bashir. Bashir bergantung kepada liin di sana. Umpan bola kotak penalti dan kembali terburu-buru rumah-rumahnya. Ada ketergesaan mitra sepak bola pemain-pemain Biorka pada sore hari ini di saat sendiri dan sudah mulai kelelahan anak-anak mereka. Oh, bahaya pemirsa, gugun sendiri, dia tidak ada mempressure apa yang gugun bisa melincah di sana. Lepakan dengan langsung, sebuah tendangan spekulasi nampaknya dilakukan namun hilang keseimbangan tadi salah satu pemain dari Runners FC sehingga mudah dikuasai. Oh, bahaya kali, datang lagi tekanan dari nomor 17 mencoba kuasai bola sepenuhnya pemirsa dari Gub Jorka. Masih biar 3-0-3 di bayang mengitar oleh Ical dan juga pemain bernomor 2 di sana itu Oben. Sulit untuk dilewati pemain-pemain bertahan. Arsyad itu juga bisa. Masih di sana jaja. Akan bola ke depan langsungnya. Lihat kebetulan banget tendangan terjatuh dia ketika bola masuknya ke mulut dia pertahanan. Hai. Apa yang terjadi pemirsa, kita saksikan nomor punggung 17. Ya, tadi sudah saya himbau dan juga saya mengajak tentunya kepada seluruh pemain yang bermain di partai yang pertama yaitu Biorka dan juga Runners yang cukup serius, karena memang regulasinya adalah yang pemain yang sudah keluar bisa dimainkan kembali. Ini yang boleh saya katakan memang ajang silaturahmi ini, sehingga tidak harus memaksakan kondisi ataupun fisik kita, sehingga kalau sudah mulai lelah lebih baik keluar dan minta digantikan. Kita safety saja, menjalin silaturahmi antar warga RW 02 karena sepak bola adalah cabang olahraga. Inilah pemirsa, warga RW 02 menyapa, bergurau, bahkan bersenda gurau, maksud kami pemirsa, di lapangan ini. Ya, sementara pemirsa, akhirnya wasit yang memimpin jam pertandingan, Bung Jamal, membunyikan free kick, menandakan pertandingan berakhir di mana Runner FC lawan atau menghadapi Biorka 3-0-3 harus bermain, harus puas bermain kacamata kuda 0-0. Baik pemirsa, untuk pertandingan di